Alhamdulillah banyak banget teman. Awas mas, mas masangnya. Dikit-dikit nanti lama-lama mau juga sama itu. Oh ya. Gitu tuh pengalaman dari bapak. Dengan bapak ya. Siapa? Pak Muklas iya. Tuh katanya lele juga bisa tapi harus dilatih dari kecil teman-teman. Iya, bisa itu kalau. Misi ya Pak, cariin yang bawahnya ya. Iya. Oh iya, alhamdulillah banget. Tuh, pokoknya diem aja dicuekin, kasian deh gue. Alhamdulillah barusan udah dapet wortel. Gede-gede jen mantep banget wortelnya. Alhamdulillah. Oh ya teman-teman, maaf ini di dubbing soalnya biasa di pasar sedang ada yang menyetel musik dengan kencangnya dan sangat jelas, takutnya kepirek gitu ya teman-teman. Oh ya, ini tuh di tetap di pelataran metro ya teman-teman, jadi gak bisa ke dalam seperti yang biasa pernah aku jelasin. Kalau di dalam tuh gak ada tutupnya, jadinya ya gak ada yang berantakan gitu. Soalnya kalau di jalan-jalan ini malamnya ada pasar malam, jadi pagi harus tutup dan cepet-cepet mau disapu, jadi kita ngambilnya juga harus cepet-cepet. Dan ini banyak banget kentang yang dapat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat bertemu lagi dengan Lely Arnawati. Semoga teman-teman semuanya sehat, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita berada di kota metro. Alhamdulillah banget, tapi banyak yang belum tutup. Bukan banyak yang belum tutup, memang gak ada tutupnya ya. Cuman yang di pinggir jalan itu udah sebagian beres, sebagian belum. Yuk kita nyari di sepanjang jalan. Jadi banyak yang bilang, kenapa kok gak ke dalam-dalam, dalam-dalam. Berkali-kali ya kami bilang, itu benar-benar full. Jadi gak ada buka, gak ada tutupnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau di jalan tuh beres-beres, tutup, terus langsung dibersihin gitu loh. Jadi bersih, bersih seperti semula gitu. Jadi kalau kita ngomong yang kotor-kotor tuh cuman sementara banget, habis itu bersih total. Yuk kita lihat dapetnya apa aja. Kentang di sini banyak kentang ya bang. Oh jelek mas, jelek ke dalam jangan. Bersih mas kalau di sini. Tuh masih bersih. Wah ini nih kentang nih. Nah, di sini pusatnya kentang. Kentang mini. Nih. Kentang. Tadi lupa ya teman-teman, sarung tangannya. Ini nih cabai juga. Alhamdulillah. Kita ke mana? Oh ini banyak nih kentang. Banyak, alhamdulillah. Nangkutin kemana pak? Oh ketemu lagi. Diangkutin tentang pun diingatkan itu pak. Oh gurame nggih?
Oh, nih sebagian gurame. Lek lele purun mboten, Pak? Lele nek garang tau dilatih, anu mboten purun, tapi aku dilatih purun juga. Oh, iya 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 ya. Bebek sing pasti ya, Pak ya. Nih sebagian. Pak masuk video ya, Pak? Oh iya, monggo. Nah, ini teman-teman, ternyata banyak juga yang ngangkutin buat pakan ikan. Gurame. Ya, ikan, gurame, paten. Oh, gurame, paken, paten, nila. Ya, nila, bagus sekali. Kalau lele nunggu dilatih ya, Pak ya. Kalau dari kecil. Dari kecil. Dikit-dikit nanti lama-lama mau juga sama itu. Oh, ya. Gitu tuh pengalaman dari Bapak. Dengan Bapak ya. Siapa? Pak Muklas. Pak Muklas ya. Tuh katanya lele juga bisa tapi harus dilatih dari kecil, teman-teman. Iya, ya, bisa itu. Kalau sudah gede dia enggak mau. Oh, enggak kenal ya. Gak kayak kenal. Orang juga kalau tahu-tahu ya. Dikasih apa gitu. Iya, iya. Heeh, benar-benar. Makasih ya, Pak. Iya, monggo. Aja mas lah. Oh, ya udah enggak apa-apa. Tuh, banyak banget. Nah, ini nih yang masih diangkutin tuh. Ya Allah, apa masih kicap ini kok? Ini kan pedagangnya kemarin tadi di sini. Oh, baru di sini loh teman-teman. Jadi bukan di anu ini nih. Tempatnya nyelempit. Cabe anu mas ya? Lombong, blombong apa ini? Lompong. Oh, lompong. Lompong. Kelompong nih kemarin aku jatuh di sini teman-teman, jeriet. Tapi kan nggak kesorting, karena yang megang kamera nggak kesorting. Tuh sampahnya tuh, ini banyak yang udah diangkutin, tinggal dikit. Soalnya ini sekitar jam berapa nih? Jam 8. 8 lewat lah ya, paling 8-an lah paling. Udah ya, oh itu banyak teman, tuh mana? Nah, yuk. Oh, alhamdulillah banyak ternyata yang ngambilin ya. Alhamdulillah. Oh, banyak yang ngambilin buat pakan ikan. Duh, cape, oh, ini bagus deh. Ya. Alhamdulillah ini bagus banget ya. Yuk, cari ada terong banyak. Banyak banget cabe. Ya Allah. Cabe banyak banget teman-teman, masih bagus. Di sini pedagang cabe gede ternyata. Di bawah kaki mas. Nih. Tapi sampai satu. Masih lama paling jalannya. Tuh, dapatnya alhamdulillah banget. Buka ya, Bu. Bentar. Yuk. Buka ya. Kan jelas siapin. Tuh, alhamdulillah banyak banget teman. Awas mas, masangnya. Bukan gitu maksudnya diganjel. Nah, yang lubang kayak gini kan nggak morot. Alhamdulillah banyak banget teman. Ya Allah ya Rabbi. Utamanya udah dibersihin kemarin. Kemarin ada yang komen dibersihin tuh. Alhamdulillah udah dibersihin. Karena udah tinggal ngambil tuh. Banyaknya luar biasa. Yang punya ternyata baik banget.
Masya Allah. Nyambut baik. Yang nonton ngantuk. Ini ya teman-teman kadang mau sambil ngomong takutnya buang sendengarnya. Kirain cerewet. Kalau nggak ngomong takutnya teman-teman ngantuk. Jatuh. Nanti kita bagi dengan orang-orang yang mau dikasih. Siapa aja yang mau dikasih? Kita nggak ngawet-ngawetin ya. Ada miri juga tuh. Nggak ngawet-ngawetin ya teman-teman. Soalnya kan tiap nyari dapat segini, dapatnya. Jadi buat apa? Jadi langsung dibagiin aja siapa yang mau. Terus kalau kita nganterin ke rumah mas juga nggak enak ya mas, soalnya barang habis mulu. Jadi kalau yang mau aja datang gitu, tapi alhamdulillah biasanya langsung habis. Kita ngambil seperlunya aja. Lihatin dok. Keren. Semoga yang jualan ini semakin lancar ya Allah. Bawang putih juga, miri. Ini kemarin tuh nyeprok. Ya Allah, ini kan kalau nggak kita ambil tumbuh nih, banyak yang tumbuh teman-teman tuh. Dikit-dikit mas giniin ya, ini ke bawah tangan. Ayo pengen ya. Ada yang jiwa melelesnya meronta-ronta yang lihat ini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tekan ke bawah. Tuh, ke bawah lo mas, ke bawah ke ini. Tuh, ke bawah lagi alhamdulillah. Tuh, banyak banget yang alhamdulillah ya Allah melimpahnya banget kayak ini. Hampir aja nggak kita ambil, soalnya tadi ada mobil parkir di depan sini, untungnya masih geser. Alhamdulillah banget. Udah habis kayaknya ya. Belakang udah. Karena udah disapu jadi nggak kita keluarin ya teman-teman ini ya. Soalnya udah disapu. Ayo. Udah. Kan mantap. Oh, ini dia dapetnya alhamdulillah banget teman-teman. Semoga yang jualan semoga kaleng-kaleng tuh. Kelihatan nggak? Ada cabai gede, cabai kecil, karena utes barang tuh. Maaf ya teman-teman, anunya sarung tangannya lupa. Ya Allah, gak ada kayunya buat nyutek.
pengen ya. Udah bersih teman-teman sebagian. Keramaian. Alhamdulillah banget, banyak banget wortel teman-teman. Es nganu mas, es zaman dulu tuh loh, masih ada malah di metro. Es apa tuh namanya? Es puter. Ini cabai gede banget. Awas mas, belakangnya mobil. Belakang oh iya. Ada penyet saudara-saudara. Penyet saudara-saudara. Ternyata pas mau diambilin. Oh, mau mundur. Gak tau. Cabainya ketumbur, cabainya ketumbur. Kentang. Alhamdulillah, dibeliin dulu gak mas? Gak usah. Oh iya, udah masukin. Bukan punya orang ya. Jelek. Udah jelek. Tar. Sini. Tuh. Okay. Biar diganjel dulu. Sudah. Awas orangnya. Nah, ini tadi selamat dari anu mobil. Nah, ini selamat nih. Ini selamat nih. Tuh, ini penyet-penyet mah. Udah kena mobil. Sudah, yuk. Alhamdulillah banget. Mas. Masih pada tuh. Kalau di dalam kayak gini teman-teman ya, nggak ada yang tutup. Tuh, rame banget. Makanya kita ngambilinnya di pinggir jalan, bukan di dalam. Kayaknya pernah sih di sini, udah bersih. Ini ada nih. Ini sih ya Pak, cariin yang bawahnya ya. Ya. Oh iya, alhamdulillah banget. Tuh, bapaknya diem aja, kecewakin, kasihan deh gue. Kena air. Ayo. Yang ini aja mas, tapi basah. Kok pakai plastik kita gitu, mas? Kok dilalahnya lupa teman-teman, nggak pakai. Oh ini yang katanya kulit bawangnya bisa buat media. Media tanam. Media tanam, cuman nggak kita bawa dulu ya teman-teman, soalnya. Belum punya tempatnya. Ya jangan kulit pemanahan sekali-kali ya jangan. Banyak. Ya. Tapi ada yang bilang direndam dulu gitu loh semalam. Ya, pokoknya taruh di pot campur tanah, campur pupuk. Terus jadi dia kan jadi ada sela-sela tuh jadi merangsang tumbuhnya akar. Yang bawang putih enggak ada ya. Ini mas kecil, enggak nempel. Ini. Yang sayang basah enggak? Nanti dicuci. Yang brown itu di situ ya, yang kita pernah itu. Ini. Keras ada motor. Tuh banyak nih. Oh iya, kemarin ada yang minta anu loh, hasil mulungnya digendong katanya. Terus aku bilang sekarang kantannya udah gak gendong, jadi mulung, maaf ya. Udah ngomong baik-baik gitu, ternyata dia marah loh mas.
Semoga hasil mulungnya ditangkap Satpol PP katanya. Ya, maaf ya teman-teman, karena nggak bisa nurutin semua permintaan teman-teman. Kalau dulu memang pernah ya bikin konten gendong, buat lucu-lucuan. Sekarang udah tua, yang digendong udah yang digendong udah SMP kelas 2, mau naik kelas 3. Terus ala adiknya lagi, kadang mau, kadang enggak, sering enggak maunya. Jadi ya itulah teman-teman ceritanya, makanya kita ganti Leles alias mulung. Dan ini juga bukan sekedar mulung ya teman-teman, kita bisa bagi-bagi dengan tetangga, saudara, siapa aja yang mau gitu. Jadi ada puasan tersendiri bisa ngasih orang lain walaupun hasil mulung, karena kita makannya juga dari mulung, gak masalah tuh, alhamdulillah. Ini kita di depan pos polisi loh ini, padahal pos satpam. Pos satpam tuh, satpam apa polisi? Satpam ada polisi, bajunya coklat kayak polisi, ada ya. Polisi loh itu. Polisi, tetangga polisi. Nah, kita di depan diinterogasi. Kan ini kok nyelengu WC. Ya. Tuh, teman-teman. Mana yang enggak kelihatan? Tuh. Alhamdulillah, Pak. Full hari ini. Itu tomat anu. Nggak usah, nggak ada plastik. Ini udah tetap sama satu. Oh, jelek ah. Ini cabe nih banyak nih mas, ini loh cabai ini banyak nih. Tuh, nih. Ini cabai teman-teman. Tuh, alhamdulillah banget. Hari ini kayaknya panen bawang merah sama cabai. Full hari ini. Ah, full. Dapatnya alhamdulillah banget tuh. Bawang merah, cabai banyak. Pas di rumah habis. Kecil tapi mantas. Tuh ada yang bawa makanan, lapar belum sarapan. Tuh. Alhamdulillah banget. Tuh, alhamdulillah. Oh, ini gede banget, gede-gede nih. Tuh. Alhamdulillah banget tuh. Cabai merah penyet-penyet tuh. Aduh, ada motor, alhamdulillah. Tapi sayang banget banyak tapi penyet-penyet tuh. Yang gak penyet yang di pinggir tuh. Alhamdulillah masih ada yang
Alhamdulillah rabbil alamin. Ini dia udah sampai rumah. Bawang merahnya banyak banget ini teman-teman, kayaknya ada 2 kilo lebih. Banyak banget dan masih bagus-bagus, enggak tahu ya apa salah. Bawang merah, cabe, wortel, kentang dan buncis begitu banyaknya melimpah ruah tapi dibuang-buang, kasihan. Makanya tak ambilin biar enggak kasihan, ditempatkan pada posisi yang layak dan dibagikan kepada saudara-saudari yang mau, siapa aja, soalnya tiap hari dapat, jadi kita bagi aja gitu. Terima kasih yang udah subscribe. Assalamualaikum.